semua, selamat datang di channel Bunda Arsy. Di video kali ini Bunda Arsy mau share resep kentang goreng. Yuk mari kita buat. Di sini saya ada 400 gram kentang. Untuk ukurannya 4 buah kentang sedang ya teman-teman. Selanjutnya akan kita kupas. Setelah itu kita rendam dan kita potong-potong kecil seperti ini ya. Selanjutnya kita rebus. Ini kita rebus kentangnya sampai lunak. Boleh dicek menggunakan garpu seperti ini. Setelah agak lunak, kentangnya boleh kita angkat dan tiriskan. Dan siapkan wadah. Selanjutnya kentangnya akan saya haluskan. Teman-teman untuk menghaluskan boleh pakai alat apa saja ya. Di sini saya gunakan gelas saja seperti ini. Setelah dirasa cukup halus, selanjutnya tambahkan 2 sendok makan tepung sagu, 1 sendok makan tepung serbaguna, 1 sendok makan tepung tapioka. Jangan lupa di sini kita pakai bubuk parsley. Buat teman-teman yang ingin asin boleh ditambahkan garam. Selanjutnya di sini kita uleni. Kita uleni pakai tangan saja seperti ini. Untuk alas kerja kita berikan tepung terigu, lalu kita gilas. Untuk ketebalan teman-teman boleh sesuaikan saja. Di sini saya pakai cetakan seperti ini ya teman-teman, cetakan memanjang seperti ini, cetakan kue memanjang seperti ini. Sebelumnya kita berikan ke tepung terigu dulu, lalu kita cetak di atas adonan. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini akan saya susun. Selanjutnya, saya akan goreng. Di sini teman-teman pakai api kecil. Kita goreng sampai berwarna kecoklatan. Jangan lupa untuk dibolak-balik ya teman-teman. Setelah kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya akan saya siapkan di piring saji. Teman-teman boleh dengar ya dari suaranya, ini renyah banget dan gurih. Ini cocok banget buat cemilan ya teman-teman. Selamat mencoba. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.